إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمنت بالله الواحد الأحد الحق وحده لا شريك له وكفرت بما سواه بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبدا الآبدين ودهر الداهرين أما بعد yang dihormati tuan-tuan syekh surau al-bararah, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah, para ustaz, hadirin dan hadirat yang rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia dapat kita bertemu, dapat kita berikhwah bersilaturahim, seterusnya kita sama-sama salat, menunaikan salat berjemaah dan beriktikaf di rumah Allah yang mulia ini, dan seterusnya kita sama-sama mengutip mutiara-mutiara ilmu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar kita tuntut. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita tuntut ini akan memberikan panduan petunjuk demi kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian apabila kita berada di alam barzah nanti, ilmu ini akan melindungi diri kita, dan kemudian apabila kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu ini akan berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu dia akan memberikan syafaat ke atas orang-orang yang mengamalkannya insya-Allah. Hadirin dan hadirat yang rahmati Allah sekalian, insya-Allah kita teruskan kuliah kita dalam kitab Jawahar Mawhub wa Munabbihatil Qulub. Kita telah sampai di muka surat berapa? 14. Yang mana? Yang dari selatan daripada bawah. Ha? Atas. Kata qil, kata qil, qil satu riwayat maknanya telah muafiqah 70 nabi alaihi wassalam atas bahawasanya banyak lupa itu daripada banyak balgham itu, dan banyak balgham itu daripada banyak minum, dan banyak minum itu daripada banyak makan. Balgham ni lendir, lendir di kawasan mulut kita, Jadi orang yang terlalu banyak makan, dia akan menyebabkan keluarnya lendir yang banyak. Lendir ni yang bersangkutan dengan akal kita. Dia akan menyebabkan seseorang itu mudah lupa. Dia kerap, dia banyak lupa. Dan makan roti kering itu memutuskan balgham. Ini maknanya makan yang kering-kering, makan yang kering-kering itu memutuskan balgham. Dan demikian lagi makan buah zabib pagi-pagi, belum makan suatu dan jangan banyak makan daripadanya, maka berhajat kepada minum air jadi bertambah balgham, dan bersugi itu mengurangkan balgham dan menambahi hafaz dan fasih lidah, kerana bahawasanya bersugi itu sunnah. Bersugi itu sunnah safiyah, dan makan akan dia maka akan dan makan anda safiyah, dan
sunnah safiyah dan mengganda akan pahala, sunnah sunniyah dan mengganda akan pahala sembahyang, dan banyaklah fadilah bersugi seperti barang yang lagi akan datang pada babnya. Bersugi, kena banyak bersugi, dikatakan kat sini, dikatakan makan tu kalau boleh dikurangkan, makan tu kurangkan makan. Ini yang dikatakan makan dikurangkan, ini dia suatu perkara yang ke arah suruh berpuasa sebenarnya. Senang cerita suruh puasa je. Suruh puasa, membanyakkan puasa. Ni lagi di sini Rasulullah SAW mengatakan inna syaitan yajri fiddamil mar'i, sesungguhnya syaitan ini dia suka nak berlari, berjalan, berjalan-jalan, dia berjalan dan dia berlari-lari dekat pembuluh-pembuluh darah manusia. Syaitan dia akan masuk dalam pembuluh darah manusia, dia akan berjalan. Fadayyiquhu, kata Rasulullah SAW, maka sempitkan jalan syaitan ini dengan apa? Dengan berlapar. Berlapar ni maknanya kat sini kata suruh lapar, jangan banyak makan sangat. Apabila kita berlapar, syaitan ni jalan dia jam, makin sempit, makin sempit. Demikian lagi makan buah zabib pagi belum makan sesuatu. Makan zabib, hari itu dah saya terangkan, makan zabib. Zabib ni kismis. Kismis kering, warnanya hitam. Kat sini dikatakan zabib hitam. Kismis kering, setiap pagi 21. 21 biji. 21 biji. Dan jangan banyak makan daripadanya, maka berhajat kepada minum air jadi bertambah balgam, dan bersugi itu mengurangkan balgam. Kena kerap selalu bersugi, banyak banyak sugi, banyak bawa sugi, kayu sugi. Kalau kita tengok dalam Bahrul Mazi, kitab Bahrul Mazi, kalau dipanggil bersugi dia tak terima yang berus-berus gigi tu. Yang moden-moden ni berus gigi, ni semua dia kata tak. Dia nak kalau namanya bersugi ni, beristiak ni, mesti gunakan kayu arak. Gunakan kayu arak, yang kayu tu. Kayu arak. Jadi bersugi ni, laula an asyqa ala ummati, kata Nabi SAW, kalaulah, dia macam seolah-olah Nabi ni mengharap sangat, kalaulah boleh sangat aku nak suruh semua umatku untuk bersugi. Kalau tak menjadi, laula an asyqa, kalau tak jadi satu benda yang berat untuk umatku, kalau boleh dia nak setiap masa mesti bersugi. Pegang kayu sugi, bawa sentiasa ke sana ke sini dengan bersugi. Nabi memang mementingkan sangat bab sugi ni. Sampai akhir hayat Nabi SAW, saya dah cerita ni, akhir hayat Nabi SAW, Nabi SAW bila nampak Abdullah bin Umar bawa kayu sugi, mata dia memandang saja. Itu dia tengah sakit, dia sedang nazar. Pada akhir-akhir tu dia nazar, dan dia mengatakan kepada isterinya sakitnya. Dia katakan inna lil mauta la sakrat, dia katakan kepada isterinya, ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, 3 kali dia ulang. Dia mengucapkan waktu dia sakit, dia mengucapkan tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Jangan jerit-jerit sakit. Sakit, jangan meraung-raung sakit. Nabi ajarkan ucapkan la ilaha illallah. Waktu Nabi sedang nazak, dia mengucapkan la ilaha illallah.
Lepas itu dia mengadu, innalil mauta la sakarat la kasarat, sesungguhnya mati itu amat sakit, sakit sangat. Kemudian bila dia tengah sakit tu, dia minta, bila nampak Abdullah bin Umar bawa kayu sugi, matanya memandang saja kayu sugi, seolah-olah di situ ada ubatnya. Kemudian Sayyidatina Aisyah kan bertanya kepada suaminya, wahai Rasulullah, kamu nak kayu sugi ke? Dia mengangguk. Kemudian istrinya ambilkan kayu sugi, dipotongnya di hadapannya, kemudian dilumatkannya, diberikan kepada Rasulullah. Dia seolah-olah suatu benda yang boleh rilis, hilang terus sakit-sakit. Ini kayu sugi ni. Rasanya kalau belum pernah cuba, boleh cuba. Banyak ubah dia, kita tak tahu. Cuba dia. Masa kita tengah sakit, ambil kayu sugi. Apa pun jenis sakit, cuba dengan kayu sugi. Ini meredakan. Lagi orang sakit gigi. Orang sakit gigi. Orang sakit gigi ni memang kuat marah. Tengah sakit gigi memang boleh tahan tak gigi. Semua tak kena kalau orang sakit gigi. Banyakkan sugi. Dan bersugi itu mengurangkan balgam dan menambahi hafaz. Banyak penjagaan-penjagaan boleh hafaz dia. Dan fasih lidah, kerana bahawasanya sugi itu sunnah sunniah dan mengganda akan pahala sembahyang. Setiap kali sembahyang, sembahyang orang yang bersugi dengan orang yang tidak bersugi, Allah Subhanahu Wa Taala menggandakan sebanyak 70 kali ganda. Sembahyang orang yang sugi, nanti kita akan sampai kepada bab bersugi. Sampai yang barang lagi, seperti barang yang lagi akan datang pada babnya. Okey, nanti sampai kita pada sampai babnya. Banyakkan bersugi, banyakkan berpuasa. Ini semua sekali perkara-perkara yang menyebabkan kita digandakan pahala. Kemudian fasih, hafaz, lidahnya ganda. Ini bulan penggandaan pahala sekarang ni. Sekarang ni bulan apa? Bulan Rejab. Bulan Rejab. Apa bulan Rejab ni? Apa yang lebih ni bulan Rejab? Bulan Rejab ni dia termasuk dalam inna iddatallahi indallahi iddata inna iddatallahi isna asyara syuhuran. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ada ketetapan ada 12 bulan. Yauma khuliqas samawati wal ard, waktu ketika mana Allah ciptakan langit dan bumi, Allah dah bagi ketetapan. Ada 12 bulan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam ayat surah At-Taubah ini ayat 36, indahu arba'atun hurum. Dalam 12 bulan ini ada 4 bulan yang dikatakan haram. 4 bulan haram 12 bulan ada 4 bulan haram. Setahun kita ada 12 bulan, ada 4 bulan yang haram, dipanggil bulan haram. Arba'atun hurum, 4 bulan yang haram. Apa 4 bulan yang haram ini? Nabi SAW mengatakan thalathun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut, iaitu daripada bulan Zulqa'idah, Zulhijjah, Muharram. 3 bulan ini berturut-turut. Zulqa'idah, Zulhijjah, Muharram. Zulqa'idah ni bulan 11, Zulhijjah bulan 12, kemudian Muharram bulan 1. 3 bulan ni berturut-turut, bulan 11, bulan 12 ujung tahun, bulan 1 awal tahun. Rajabun mufradun, Rajab satu-satunya kat tengah. Rajabun mudhar, Nabi SAW mengatakan Rajab ni kat tengah-tengah.
iaitu pada tengah bulan. Jadi dalam masa setahun ni ada bulan-bulan yang Allah Subhanahu Wa Taala katakan tadi arba'atul hurum, ada empat bulan yang haram ini dekat awal, kat tengah, kat akhir. Ha, bulan haram ni awal, tengah, akhir. Ha, dan pada bulan-bulan yang haram ini dia ulama mengatakan seolah-olah macam kita duduk ni bukan nak kata mentang-mentang berbalik macam kita duduk kat dalam Masjidil Haram. Masjidil Haram ada sebutan haram ini bulan haram. Masjidil Haram satu rakaat di sini 100,000 rakaat kat sana. Gandaan Allah berikan ganjarannya 100,000 kali ganda. Dan di tempat haram itu ketika kita melakukan dosa ataupun maksiat, satu maksiat, satu dosa, 100,000 dosa. Begitulah dipanggil bulan haram ni. Bulan haram Allah berikan pahala setiap amal kebajikan perbuatan yang kita lakukan pada bulan haram ini, satu kita lakukan berganda. Kalau kita puasa puasa sunat dalam bulan Rejab, puasa sunat Isnin Kamis bulan Rejab, puasa hari putih, puasa Nabi Daud ke dalam bulan Rejab ini kita berpuasa, maka Allah gandakan beratus ribu kali ganda. Dan kalau kita melakukan maksiat, satu dosa kita lakukan pada bulan ini beratus ribu kali ganda Allah berikan balasan dosanya. Bulan lain tak sama. Bulan depan namanya bulan Syaban. Bulan Syaban Allah SWT dah bagi ketetapan man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa yang buat baik Allah akan bagi ganjaran 10 kali ganda. Wa man ja'a bis sayyiati fala yujza illa mithlaha. Siapa yang buat benda yang buruk, sayyi'ah, satu sahaja Allah akan berikan dia iqab ataupun balasannya satu juga. Itu bulan lain. Bulan haram berganda. Ini yang kena jaga ni pada bulan haram ni. Ni macam duduk kat Masjidil Haram. Duduk Masjidil Haram buat baik, ganda terus banyak. Tapi kalau buat dosa kat Masjidil Haram, terus on the spot juga Allah bagi. Saya rasa ada cerita, saya ceritakan mengenai seorang yang buat dosa kat depan Kaabah. Nama dia, bukan seorang lah, dia berdua. Nama dia Isaf dan Nailah. Ada ingat tak? Ke belum cerita ni? Tahu tak ada kan? Laju je. Tergiling laju je. ini kisah ni, Isaf dan Nailah ni di sebelum Nabi lahir. Kisah Isaf dan Nailah termaktub dalam sirah, kitab-kitab sirah. Kita tengok dalam sirah Mustafa As-Siba'i karangan dia, dalam sirah Ar-Rahiqim Mahtum pun ada cerita mengenai Isaf dan Nailah ni. Ini kisah Allah laknat dia, Allah ubah dia jadi batu. Si tanggang original. Si tanggang original. Si tanggang yang kita kat tempat kita ni dipanggil hikayat kan? Hikayat. Belum pasti. Saya pernah panjat Gunung Ledang. Panjat Gunung Ledang sampai kat tengah-tengah tu, dia ada satu bentuk besar macam tiga segi tu. Yang tukang guide ni kata, ini yang besar ni, ni ustaz ni, ini ialah kapalnya si tanggang. Kapalnya si tanggang. Tak cari naik lah. Kapalnya si tanggang dia. Iya ke, saya kata. Waktu dulu bumi ni tenggelam. Bumi ni tenggelam, kapal si tanggang ni dia disumpah jadi batu, lepas tu dia terumbang-ambing, lepas tu dah tak boleh bergerak. Dunia ini tenggelam dan akhirnya dia terdampar dekat Gunung Ledang. Dekat Gunung Ledang. Jadi ada bentuk betul. Bentuk dia bentuk kapal. Dekat Gunung Ledang. Jadi ini hikayat. Betul ke, sahih ke? Kata hikayat kita belum pasti. Namun yang ini pasti, ini dalam sirah.
Dalam sirah Nabawiyah ada seorang lelaki yang namanya Isaf dan seorang perempuan namanya Nailah. Dia dua-dua ni bercinta. Waktu ketika mana Isaf bertemu kepada bapanya Nailah nak melamar, nak menikah, dia kata tak boleh. Akhirnya mereka ni dah tak ada, tak boleh buat apa-apa. Dahlah bercinta, lepas tu nak nikah tak boleh. Apa dia nak buat? Tak boleh. Nak jumpa dia halang. Akhirnya mereka ni berpakat kalau kita nak jumpa pada bulan haji. Ha, dia kata bulan haji nanti kita jumpa. Jumpa masa bulan haji. Okey, mereka pun pakat senyap-senyap. Dia kata okey, see you there. Dia jumpa kat sana. Bila jumpa kat sana pada bulan haji, dah lama tak jumpa, mereka pun berasmara dana Allahu Akbar sampai dia lupa daratan. Bercinta, orang lain sibuk bertawaf, dia bertawaf sambil bercinta. Kemudian sa'i, dia pun sa'i sambil bercinta. Habis tawaf, habis sa'i, dan akhirnya sampai malam. Waktu dulu malam tawaf tak ada spotlight. Ada tak ada spotlight waktu tu, gelap, malam gelap, gelap. Apabila gelap, dia mulalah jadi lain. Dan akhirnya mereka dua berdua ni terlanjur. Mereka berdua terlanjur. Betul ke terlanjur? Sedap-sedap terlanjur. Ini kataan bahasa Melayu terlanjur ni. Dia dah suka-suka, dia terlanjur. Ini kena betulkan ni. Ini bukan terlanjur ni. Ini musibah nama dia. Musibah. Telajar. Dia sebab perkataan ter tu maksud dia tak sengaja kan. Bila ter tu tak sengaja, sedap je. Dia sedap, dia tak sengaja, kita pula. Saya pergi dekat pulai utama satu bangunan tu dia sewa untuk rumah perlindungan. Dekat dalam tu umur semua 16 tahun. 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun lah saya. Semuanya buat besar-besar. Ni kenapa terlanjur dia cakap? Kalau tak perut besar, terlanjur tak disebut. Dia sedap aja. Kalau perutnya tak besar, dia terus je. Bila perut besar, alamak terlanjur. Maknanya yang terlanjur tu bila perut besar. Perutnya kecil tu dia tak terlanjur. Dia saja je, dia terus je buat. Kita tengok. Dekat banyak rumah perlindungan, dia letakkan anak-anak yang terlanjur ni disimpan kat situ. Umur ni 16 tahun, 17 tahun. Kebanyakan 16 tahun. 16 tahun. Anak-anak ni, Allahu Akbar. Saya tengok seorang-seorang, tengok anaknya yang kat situ yang jaga, dia kata, ustaz, saya ada anak. Ni anak-anak yang di bawah jagaan saya lah. Yang anak saya sendiri saya sambut, suara dia lain, ustaz. Saya cakap suara abang dengan suara saya pun lain juga. Lain. Tapi dia kata lain ni, ustaz. Bila lahir anak saya 7, keluar suara menjerit, menangis dia tak sama dengan orang-orang yang ni orang-orang yang terlanjur ni. Dia lahir anak dia menjerit pun suara lain. Ini saya teringat ayat Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya perbuatan zina ini, innahu kana fahishah, suatu benda yang kotor, jijik. Wasa asabila, dan dia ada cabang-cabang kekotorannya sampai kepada suara saya. Bila dikata sampai suara lain, ustaz, suara dia pun tak sama. Jadi wasa asabila ni sampai ke dalam-dalam, maknanya boleh jadi sampai ke keturunan-keturunan sekali. Ini kita kena selalu, kita kena jaga kuasakum wa ahlikum nar. Jaga ahli keluarga kita. Cerita apa tadi? Isaf dan Nailah. Isaf dan Nailah ni bila dah bertemu, akhirnya dia terlanjur. Bila dia terlanjur, bangun esok paginya,
penduduk Mekah ini digemparkan dengan kisah ada orang sedang sedang berpelukan tapi dia dah jadi batu. Ha, jadi tergempar dekat Mekah ni, dia beritahu bahawa ada orang dah jadi batu dah, keras. Ha, masing-masing datang, oh ini Isaf dan Nailah ni, ini Isaf ni, ini Nailah, mereka bercinta bukan main sakan semalam, inilah bahana ataupun inilah azab yang Allah berikan ke atas orang yang melakukan maksiat di hadapan Kaabah, on the spot terus. Ha, tempat haram tadi, hanya kita berada di bulan haram. Ha, jadi orang pun pisahkan dia, ambil patung ni, bukan patung, dia ambil si Isaf ni yang dah jadi batu, diangkat, diletakkan dekat Bukit Safa. Seorang lagi Inailah ini diangkat, diletakkan dekat Bukit Marwah, supaya nanti orang ketika dia bersa'i, setiap kali dia sa'i, dia akan jumpa dekat Bukit Safa. Ini ini ialah Isaf. Isaf melakukan dosa di hadapan Kaabah, Allah SWT laknat. Maka orang tengok, orang takut. Orang tengok je orang takut. Setiap kali orang lalu, orang takut nak melakukan maksiat. Itu zaman sebelum kelahiran Nabi. Nanti dah sampai zaman jahiliyah, si Isaf dengan si Nailah ni diletakkan dekat tepi Kaabah, disembahnya juga. Itu jahiliyah. Allah dah laknat dia pun, itu jahiliyah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada sifat-sifat kejahilan. Dia dipanggil jahiliyah ni, ni ulama sirah yang memanggil dia ulama, apa, ulama sirah yang memanggil dia jahiliyah. Macam Abu Jahal. Abu Jahal ni di mana ngaku kalau dipanggil, hey Abu Jahal, bapak segala bodoh kan. Ada nak, ada tak, dia tak terima kalau dipanggil gitu. Orang panggil pada zaman itu panggil dia Abul Hakam. Dia dipanggil Abul Hakam, orang yang bila orang nak bertanyakan masalah, dia boleh menyelesaikan masalah. Abul Hakam, seorang yang hebatlah masa zaman tu. Cerdik, pandai. Dipanggilnya oleh ulama-ulama sirah Abu Jahal sebab apa? Sebab pada dia ini dia berhadapan dengan hidayah daripada Allah, macam-macam hidayah, berbagai-bagai jenis hidayah yang pernah dilalui. Dia nampak sendiri, kata, kalau dia kata kepada Nabi Muhammad, eh Muhammad, kalau kau betul Nabi, kau betul utusan Allah, kau nampak bulan tu, kau pergi belah dia. Nabi Muhammad kata, betul, kalau aku belah kau, kau nak buat apa? Aku nak beriman kepada engkau wahai Muhammad, aku beriman kepada Allah. Abu Jahal, bila Nabi SAW berdoa dan menunjukkan tangannya sehingga bulan itu terbelah dua, satu berada di terpisah, satu berada di bukit Abu Qubais, satu lagi dekat bukit Safa, terbelah dua, disaksikan semua orang, semua tengok, Abu Jahal sendiri tengok. Ini hidayah, Allah dah bagi petunjuk kebesaran Allah, dia nampak di hadapan mata dia sendiri. Tapi bila bercantum balik, Nabi Muhammad SAW tanya, hey Abu Jahal, macam mana, macam mana dengan janji kamu wahai Abu Jahal? Dia kata apa? Inilah Muhammad, sahirun kazzab, tukang sihir, lepas tu dia boleh belah bulan. Kan, hidayah demi hidayah berada di hadapan matanya Abu Jahal. Tapi kerana dia tak terima dipanggilnya Abu Jahal. Supaya kita tidak sebegitu. Kemudian ke surat apa tadi? Faedah Azimah. Jadi kisah siapa tadi? Isaf dan Nailah, dia melakukan dosa di hadapan Kaabah, on the spot Allah laknat dia dan Allah berikan dia azab, terus jadi si tanggung, automatic, on the spot. Maknanya di hadapan Kaabah, di tanah haram, di masjid haram, kat situ waktu melakukan benda-benda yang baik, kebajikan, pahala Allah gandakan dia sehingga 100,000. Waktu melakukan keburukan, Allah gandakan dia, dosa dia 100,000. Begitulah
ketika berada di bulan haram ni. Ha, bulan haram 4 ni ada tak orang yang ubah-ubah? Ha, sampai zaman dahulu semua tak berani. Ini ketetapan Allah, bulan ni tak boleh perang. Sehingga ada satu kaum, dia ni berani, dia berperang juga pada bulan haram ini. Satu kaum ini dia berani nak mengubah pada bulan ini boleh lakukan perkara-perkara kejahatan. Ha, ayat 36 surah At-Taubah yang saya bacakan, inna iddatallahi isna asyara suhuran. Ayat 37 surah At-Taubah, Allah cerita orang yang langgar ketetapan Allah ini pada bulan haram ini, iaitu nama dia innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. Allah kata dalam surah At-Taubah ini ayat 37, sesungguhnya ahlun nasi, nama dia ni, orang-orang ahlun nasi ni, dia ziyadatun fil kufri, dia bertambah-tambah dalam kekufuran. Ha, orang panggil dia, kumpulan ni, kaum ini namanya ahlun nasi. Ha, ahlun nasi, bukan ahlun nasi ayam, nasi Arab. Nama dia ahlun nasi. Ahlun nasi ini satu kaum yang dia melanggar apa yang Allah dah bagi ketetapan ini. Allah SWT cerita dia ni mengharamkan setahun, menghalalkan setahun. Macam mana dia buat? Dia seolah-olah macam ni sekarang ni bulan Rejab, waktu dia nak melakukan maksiat, melakukan perkara yang dosa, waktu dia nak berperang pada bulan Rejab ini, dikeluarkan fatwa, diumumkan, okey, sekarang ni bulan Rejab, kita dilarang untuk berperang, tapi kita nak perang juga, apa kita nak buat? Ha, kita tukar. Bulan Rejab kita letak bulan depan, sekarang ni bulan Syaban. Ha, dia main tukar gitu je. Sesuka hati dia. Ha, jadi halal boleh, bulan ni kita boleh berperang, bulan ni kita boleh lakukan maksiat. Ya. Orang-orang yang dipanggil ahlun nasi, walaupun dia orang yang baik, dia orang yang menjaga Kaabah. Ahlun nasi kalau baca dalam sirah, dia seorang apa, kumpulan yang menjaga Kaabah. Kaabah dijaga oleh ahlun nasi ni. Waktu ikut pada kisah dia, Abraha, kenal Abraha, masa Abraha itulah, Abraha ni dia buat satu bangunan yang besar. Abraha ni dia nak ngampu dia punya raja dia. Abraha ni adalah panglima perang, dia orang Afrika, dia orang kulit hitam. Dia ni, dia waktu ketika raja ni satu masa marah sangat kepada dia, dia nak mengampu, akhirnya dia buat satu bangunan. Bangunan ini dikatakan bangunan rumah ibadah, gereja Al-Qulais dipanggil. Dia buat satu bangunan ni cantik, besar, dan kemudian dijemput semua orang untuk beribadah. Ha, tiba-tiba dengar ahlun nasi ni, kaum-kaum nasi ini yang menjaga Kaabah, dikatakan mana mungkin rumah lebih, ada rumah suci ataupun rumah ibadah yang lebih baik daripada Kaabah, kerana dia jaga Kaabah, mana mungkin ada rumah yang lebih baik. Maka orang-orang datang beribadah di gereja Al-Qulais, dia pun datang juga. Sampainya dia pada waktu malam, dia buat apa? Diberakkan dalam tu. Ha, diberakkan, kemudian dia ambil tahi, disapu semua dekat dinding. Ha, besok paginya Abraha tengok kotor, bau busuk, maka dia marah, teramat marah. Dia tanya, siapa punya kerja ni? Semua orang mengatakan ahlun nasi punya kerja, ini kaum-kaum nasi punya kerja. Ha, dia pun marah betul. Abraha marah betul, nasi ayam betul dia kata. Akhirnya dia buat apa? Ahlun nasi ini kenapa dilakukan begini? Dia kata, ahlun nasi ini orang yang menjaga Kaabah. Kaabah adalah rumah yang paling mulia, rumah yang besar, yang dimuliakan, dibesarkan. Abraha tak pernah dengar Kaabah. Kaabah ni, apa Kaabah ni? Kaabah ni tempat suci, ibadah, tempat orang beribadah, kat situ bertawaf. Oh, dia kata, wah, Kaabah ni dah menandingi bangunan yang dia buat ni.
menandingi gereja yang dia buat. Akhirnya dia kata, kalau Kaabah itu begitu hebat, begitu besar, aku tetap akan mengalahkan kerana dia telah menandingi bangunan yang dia buat. Maka disediakan binatang-binatang yang paling besar. Dia nak berlawan dengan Kaabah, dia bukan nak berlawan dengan orang, berperang dengan orang. Lepas tu dia tak cari pun binatang untuk perang, kuda perang dia tak. Dia dapatkan gajah yang besar, dikumpulkan semua, pergi ke Kaabah, pergi cari Kaabah. Bersusah payah dia mencari Kaabah, semata-mata nak hancurkan Kaabah. Namun akhirnya dia yang hancur. Ini kisah Abraha. Yang menjaga Kaabah itu, yang sentiasa memuliakan Kaabah, Ahlun Nasi. Tapi dia kena laknat oleh Allah kerana dia mengubah ketetapan Allah. Allah dah tetapkan ini bulan haram, jangan kacau. Bulan haram ini sentiasalah berbanyak-banyak ingat Allah, banyakkan lakukan perkara yang baik, jauhi perkara yang dilarang. Kerana ini dia haram. Ingat perkataan haram itu, Baitul Haram, Syahrul Haram. Faedah azimah, faedah yang paling azim, yang paling mulia, yang paling besar. Ini faedah yang amat besar, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, barang siapa berkehendak hafaz segala ilmu halusnya dan kasarnya, maka hendaklah disurat pada bejana yang suci akan Ar-Rahman allamal Qur'an khalaqal insan allamahul bayan asy-syams wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan sampai la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah thumma inna 'alaina bayanah bal sampai kepada bal huwa qur'anum majid. Ini dah surah lain, fi lawhim mahfuz. Ini dituliskan dekat satu bejana. Bejana ni satu bekas ataupun satu bekas lah, macam mangkuk itu, dituliskan kemudian dihempaskan dia dengan air zam-zam dan diminumkan dia, nescaya hafaz ia akan tiap-tiap barang yang didengarnya dan barang yang dilihatnya. Hanya dia dengar, hanya dia lihat, dia on the spot automatic dia boleh terhafaz. Ini faedah yang dikatakan oleh Imam Ghazali. Dan barang yang dilihatnya dengan berkat segala ayat yang mulia itu mujarab. Dan kata Kulai, Kalbi. Dan kata Kalbi, ada bagiku, ini seorang yang alim juga, dia mengatakan, ada bagiku anak tiap-tiap membaca ia akan suatu daripada Quran lupa ia. Dia ada anak, dia ceritakan dia ada anak, setiap kali anak ini menghafaz Quran, dia lupa. Membaca Al-Quran, dia lupa. Maka melihat aku di dalam tidurku akan orang yang berkata, ni seorang yang orang yang abid, dia banyak beramal sehingga kan dia bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ditunjukkan ilham ataupun ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam mimpinya. Melihat aku akan dalam tidurku akan orang yang berkata bagiku surat olehmu, maknanya tulis olehmu akan Ar-Rahman allamal Quran hingga akhir barang yang terdahulu disebut. Seperti dekat atas kata sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, maka aku perbuat akan dia bagi anakku, maka hafaz ia barang yang didengarnya, maka memuji aku akan Allah Subhanahu Wa Taala. I'lam, ketahui olehmu bahawasanya hadis yang dhaif itu tiada. Ini kata qil, asal kata qil itu hadis dhaif. Ketahui olehmu bahawasanya hadis yang dhaif itu tiada sayugianya diihmal akan dia, kerana bahawasanya hadis yang dhaif itu boleh diamalkan. Maknanya
hadis yang dhaif ni bukan terus ditinggalkan. Jangan dibuang gitu je. Hadis yang dhaif itu boleh diamalkan dengan dia pada fadilatul amal, pada kelebihan untuk beramal. Ulama mengatakan bahawa hadis dhaif hadis dhaif ini dia sebenarnya perkataannya memang daripada Rasulullah SAW, namun perawinya ada perawi-perawi yang dhaif, perawi-perawi yang tidak siqah. Kemudian apabila ada antara perawi-perawi ini tak siqah, maka hadis ini dikirakan dhaif. Perawinya lemah, tak siqah, tidak dipercayai, tidak seorang yang kadang-kadang dia terlupa. Terlupa sikit aja. Amin, lepas dia kuliah tak? Ustaz ada. Dengar ustaz dekat Mekah kata ada, macam mana ni? Itu dikira tidak siqah. Seorang yang lemah. Dia teragak-agak, lemah. Jadi itu hadis yang dhaif. Namun hadis yang dhaif dikatakan di sini jangan terus diihmal, jangan terus dibuang gitu sahaja. Kerana dia ada fadail amal, dia ada kelebihan-kelebihan beramal. Kalau memang benar hadis ini dhaif, dhaiflah. Namun kalaulah benar memang daripada Rasulullah SAW, bukan dia sebenarnya hadis yang benar. Hadis yang sahih. Maknanya di sini hadis ini jangan dibuang begitu sahaja. Hadis yang dhaif itu boleh diamalkan dengan dia pada fadilah amal, seperti kata Syekh Ibnu Hajar dalam Tanbihul Akhyar. Sebagaimana Syekh Ibnu Hajar, dia juga mengatakan tiada apa kelebihan di dalam bulan Rajab, tiada apa kelebihan pada solat. Maknanya solat tak ada apa pun namanya solat sunat Rajab, tak ada. Tapi kelebihan ni adalah bulan haram. Bulan haram, kalau kita buat kelebihannya memang banyak. Kalau kita berpuasa, banyak kelebihannya. Cuma kita tak bolehlah, kalau kita nak puasa sahaja, aku berpuasa sunat Rajab, itu tak ada. Sebab Ibnu Hajar dah mengatakan tak ada. Dia tidak menjumpai di dalam hadis bahawa bulan Rajab ni ada puasa sunat, ada sembahyang sunat Rajab. Dia tak ada. Cuma ini adalah bulan haram. Kelebihan fadilahnya banyak. Maka lakukan amalan yang banyak. Beramallah pada bulan ini. Ini dia mengatakan dalam Tanbihul Akhyar, bermula hadis yang dhaif itu jadi hujah pada segala fadilah amal dengan ittifaq ulama, seperti barang yang tersebut dalam syarah Muhadzab dan lainnya. Adapun pada hukum seperti halal dan haram dan jual beli dan nikah dan talak dan umpamanya, maka tiada boleh diamalkan melainkan dengan hadis yang sahih. Kalau dalam bab hukum hakam, mesti kena dapatkan daripada hadis sahih. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasuluh. Kalau kamu berbantah-bantah ataupun berselisih faham, hendaklah kamu farudduhu ilallah, kembali kepada kitab Allah, tengok balik, rujuk balik Al-Quran wa rasuluh, ataupun pada hadis Nabi. Tengok pada hadis Nabi, sahih dia, maka dalam bab hukum hakam kita hendaklah gunakan. Kalau dalam bab-bab fadail amal, boleh gunakan untuk bab-bab yang hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Kata Imam Nawawi dalam azkarnya, sayugianya bagi orang yang sampai kepadanya suatu daripada fadilat amal demikian bahawa ia kerjakan dengan dia, dan jikalau segala sekalipun supaya ada ia daripada ahlinya. Kata Imam Nawawi dalam azkarnya, hendaklah orang yang sampai kepadanya suatu daripada fadilat amal, hendaklah diamalkan. Fadilat amal, pada amalnya waktu dalam kitab apa, hadis muntakhab, hadis yang siapa, orang tabligh selalu baca tu, yang disusun oleh Syekh Zakaria Al-Kandahlawi tu,
Kalau kita baca tu banyak fadilah-fadilah amal, fadilah-fadilah amal kita baca dan kita amal. Kata Imam Nawawi, bacalah dan amalkan dia. Orang yang sampai kepadanya suatu daripada fadilat amal, bahawa kerjakan dengan dia, hendaklah dia buat. Fadilat, apa kelebihan fadilat bersugi, apa fadilat berpuasa pada bulan Rejab, amalkan. Supaya ada ia daripada ahlinya, supaya dia termasuk dalam orang-orang yang mendapat fadilah, mendapat kelebihan. Dan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, barang siapa sampai akan dia daripada Allah Taala kelebihan sesuatu, maka tiada tiada ia memayizkan dia, tiada mencapai akan dia, yakni kelebihan itu, kata setengah daripada orang yang solehin. Aku lihat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tidurku di sisi Kaabah, Allah, Ka'batullah, maka kataku, ya Rasulullah, telah sampai akan kami daripada engkau bersabda, barang siapa mendengar akan hadis padanya, pahala baginya, pahala bagian-bagian, maka diamalkan dengan dia, padahal harap akan demikian pahalanya itu, dan jikalau adalah hadis itu dhaif, batal, batil sekalipun, yakni dari pahalanya. Sabdanya, bahkan dan demi Bunyatul Kaabah ini, bahwasanya ia daripada aku, dan aku berkata dengan dia demikian tersebut di dalam Jam'ul Fawaid. Wallah alam. Maknanya di sini, ini dah habis dah. Maknanya di sini, bahawa sesiapa yang mendapat ataupun mendengar sesuatu hadis daripada sesiapa pun, walaupun dia hadis yang dhaif, hendaklah dia amalkan, hendaklah dia mengamalkan. Yang dikatakan hadis dhaif, dia boleh diamalkan kerana mempunyai fadilah amal. Maka orang yang mendapatkan hadis tersebut dan mengamalkan dia, maka dia termasuk dalam golongan orang-orang yang punya fadilah yang banyak, punya kelebihan. Kita sendiri tak nampak apa kelebihan kita. Untuk mendapatkan kelebihan-kelebihan tersebut, maka hendaklah kita mendapatkan kelebihan daripada fadail amal, kelebihan beramal. Dapat sahaja amalkan, dapat sahaja amalkan, maka kita akan dapat fadail tersebut. Ini secara ringkas yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi. Habis dah satu bab. Inilah kita memang nak dapat satu bab habis, dah habis dah, khatam satu bab. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah memberkahi setiap apa yang kita pelajari ini, kerana malaikat la tadau janahahuma, waktu ini malaikat sedang mengembangkan sayapnya. Jangan lepaskan peluang kerana liridha, kerana dia redha kepada kita. Waktu ini redhanya seseorang, redhanya malaikat, makbul segala doa-doa kita. Nabi SAW pesan, ambillah peluang apa yang Allah berikan. Ini seolah-olah peluang ni diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ambil peluang. Kita kalau nak ambil peluang, biasa orang yang suka ambil peluang ni adalah orang yang cerdik. Saya pernah di ini zaman-zaman dahululah, pernah diajaklah. Akhirnya diajak-ajak, akhirnya terjebak. Macam mana tu terjebaknya? Dipanggil, diajak-ajak, mula-mula tak nak, akhirnya terikut juga. Ini namanya direct selling. Direct selling. Pernah dengar direct selling? Direct selling, ajak-ngajak-ngajak, tak nak, akhirnya tak terikut juga. Kita malu dengan orang, bukan kita nak masuk. Kita malu dengan orang tu, dengan individu tu. Akhirnya kita ikut dia. Sampai sana, direct selling ni, apa yang diceritakan dalam direct selling ni, untuk menjadi seorang yang berjaya, dia kata nombor satu mesti ambil peluang.
Peluangnya ada pada mana? Peluangnya ada pada direct selling dia lah. Siapa-siapa yang nak masuk direct selling, setiap direct selling tu dia ada peluang dia. Ha, kat dalam tu lah ada peluang dia. Maka dia tak suruh tengok kerja keras ke, buat kerja separuh mati, pagi petang siang malam cari ahli. Tak, dia tak suruh macam itu. Apa yang disuruh ialah ambil peluang. Kalau orang tu tak pandai, ambillah peluang. Kalau orang tu banyak duitnya, ambil peluang pada orang tu. Ambil peluang. Inilah ketika mana kita mendapat peluang-peluang yang Allah SWT berikan, buka besar. Waktu malaikat sedang mengembangkan sayapnya macam ni sekarang ni, malam malam kita belajar di dalam majlis ilmu, malaikat ni, setiap malaikat menghampiri kita membukakan sayap, waktu itu doa makbul, banyak-banyak doa. Sebab tu Nabi pesan apa? Bila orang mati, orang mati je, jangan berkata yang buruk-buruk kerana malaikat sedang berada di sekeliling tu dan malaikat akan mendoakan. Jangan cakap apa-apa, diam, banyakkan doa, minta keampunan kepada si mayat. Betul? Ha, ini selalu kita dengar. Kerana apa? Malaikat dekat, doa makbul. Ha, jadi peluang kita setiap kali malaikat dekat, doa makbul. Ha, bila malaikat dekat, bila malaikat dekat, belajarlah. Ha, kita akan tahu bila malaikat akan dekat. Ha, waktu kita belajar, kita akan faham ini masa malaikat dekat, ini masa malaikat tak ada. Ha, bila malaikat dekat, dekat-dekatlah dia. Ambil peluang. Wallahu a'lam bissawab. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.